6 rumah kontrakan di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat terbakar Minggu pagi. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Bersama saya, Mirfa Suri, inilah iNews Malam selengkapnya. Api membakar 6 rumah di kawasan Angsana Raya Cengkareng, Jakarta Barat, Minggu pagi. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar dan merembet ke rumah lain yang berada di sekitarnya. Dugaan sementara kebakaran dipicu adanya korsleting listrik dari salah satu rumah. 8 mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Petugas berhasil memadamkan api setelah 1,5 jam kemudian. Kebakarannya 4:30. Itu berarti di mana warga itu laporannya? Jadi saya tanpa laporan saya langsung sigap langsung di rumah warga pada untuk keluar. Gimana kondisi PRT yang ketika PRT lihat itu nyapa rumah-rumah warga? Membesar api. Berapa rumah yang kebakar PRT? Nah. Meski tidak ada korban jiwa maupun luka, kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Pasca kebakaran, sebanyak 25 warga yang terdiri dari 7 kepala keluarga mengungsi di pos RW 12 Cengkareng Timur. Warga yang mengungsi kekurangan pakaian, makanan dan air bersih serta kebutuhan untuk anak-anak. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.